Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi menjelang siang hari ini jam 10.16, saya berada di dekat stasiun Pasar Senen. Barusan saya merekam kirim rangkaian kereta api Tegal Bahari rangkaian panjang dari Cipinang ke Pasar Senen ini, persiapan untuk berdinas kereta api Tegal Bahari 170. Tadi sudah dilihat ya, lokomotifnya double traksi 4 kabin 2 puang. Lokomotif dinas kereta api Tegal Bahari 170 dari Pasar Senen ke Tegal pada pagi menjelang siang hari ini. Rencananya saya juga akan menaiki kereta api Tegal Bahari ini, rencananya full trip ya, dari Pasar Senen ini menuju ke Tegal. Mantap ini, dengan lokomotif dinas double power, rangkaian panjang pula, mantap. Keren-keren. Kereta api Tegal Bahari ini terjadwal akan berangkat dari stasiun Pasar Senen pada pukul 10.30. Nanti diperkirakan tiba di stasiun Tegal pada pukul 14.45. Ini udah nggak ada 15 menit lagi sih. Mudah-mudahan lokonya selesai langsir sebelum jam 10.20 ya. Saya butuh waktu untuk berjalan ke sananya. Itu ternyata lokomotifnya udah dilangsir ke arah sana dulu tuh. Oke, ikuti terus perjalanan saya menaiki kereta api Tegal Bahari rangkaian panjang plus double power dengan dua lokomotif C206 dari Pasar Senen ini full trip hingga ke Tegal. Bagaimanakah sensasinya? Ikuti terus videonya ya. Lanjut, saya akan menuju stasiun. Itu lokomotif dinasnya ngelebihin sinyal itu, Pak. Saking panjangnya rangkaian. Oke, sekarang saya sudah masuk ke rangkaian kereta api Tegal Bahari. Cepat ya, saya masuk ke rangkaian kereta ini kurang 1 menit lagi berangkat. Mode dikejar-kejar setan. Oke, ini dia bisnis 8, kursi 7D tempat saya. Ini berangkatnya 10.35 sih, telat 5 menit. Oh, tadi kirim rangkaiannya jadi telat. Dan saya di sini bertemu dengan dua orang laknat nih. Orang laknat Klaten ini, orang laknat Tegal ini. Lihat coba. Mereka seperti memantau pergerakan saya. Anda ngapain di sini? Saya pun tak tahu kenapa ada di sini. Target terkunci. Lu tahu enggak? Gue tuh nungguin di boarding tuh. Setengah jam ada kali.
Ya gue tadi ngerekam langsiran dulu. Langsiran rokok? Iya. Habis langsiran rokok gue langsung hibrid ke sini. Orang selesai langsiran aja jam 10.27. Iya. Ada yang gila lebih, ada yang lebih gila dari kita. Misalnya mau dinas sini. Di mana? Edu Trend. Oh, dari Cirebon. Makanya gue langsung pakai baju ini. Ya, nanti pas di Cirebon itu. Ya, bisnis 9 aja. Talo-talo, gak ada KRL. Kan lumayan buat nambah durasi. Itu nungguin yang paling pojok kan. Jager bukannya, jager bukannya. Oh, pake topi iya jager nih. Padahal rambut gue udah diikat. Ini bisnis 9. Aslinya di kayak akses nggak dijual, dijual sampai bisnis 8. Tapi ini kita bertiga jadi di bisnis 9 jadinya ini. Bisa ana aja. Kanji kan. Kasih.
Bukan tuh terisi susul anggrek. Jati barang susul lawu. Ada lumayan berarti dari terisi. Iya. Enggak maksudnya normal. Normal. Susul anggrek. Iya normal. Enggak naik turun penuh apa? Iya naik turun penuh. Gitu. Bekasi. Ada lu kan exit full exit. Kita tahu kita tadi kan sampai di stasiun Bekasi. Gimana dong? Parkur. Cirebon dapat peron enggak? Kagak anjir, jauh. Bukan tadi kan dapat peron. Cikarang dapat peron kan? Pun. Enggak. Cikarang. 1057 berhenti di Bekasi. Peronnya jauh di sana. Jam 11.00 kembali berangkatkan dari stasiun Bekasi. Jadi bahan hunting mah. Bisi 9 ini K208214. Ini peta rute Tegal Bahari. Toilet ride. Kelas 15 berhenti di stasiun Cikarang. Tidak dapat peron lagi. Peronnya jauh di sana. OTW kembali ke tempat duduk asli yaitu di bisnis 8. Cukup sampai Cikarang saja di bisnis 9-nya. Kalau bisnis 8 ini K208607. Kita lihat toiletnya.
Wah, toiletnya yang permanen, tidak bisa buat toilet red lagi ini. Ya. Mana yang bisa buat toilet red ya? Akhir banjir. Ah, toilet yang ini juga permanen katanya, tidak bisa buat toilet red. Ya. Masih harus ke bisnis 7 dulu. Terus 11.18 kembali diberangkatkan dari stasiun Cikarang. Akhir dari zona LA Daup 1 Jakarta. Saya nggak mesen, entahlah siapa yang mesen ini. Nah, siapapun yang mesenin ya terima kasih lah.
jadi makan nih kan. Padahal saya nggak mesen loh, asli ini tiba-tiba didatengin atas nama saya, ya sudah. Tadi pas di Gedung Gede sempat di Taspet, sekarang lepas Karawang udah ngebut lagi, sempat 99 kpj, belum berani 100 ya kecepatannya. Yang bisa toiletnya di bisnis 7 ternyata. Saya kalau mau toiletnya berarti harus ke bisnis 7 dulu. Cikampek itu udah masuk Dok 3 Cirebon. Sekarang saya ingin menyantap pop mie yang dipesan oleh siapa, saya juga nggak tahu. Ya, pokoknya terima kasih yang sudah memesan makanan ini beserta minum air putihnya. Saya ingin menikmatinya dulu. Satu, dua, total jadi ada 3 pop mie, ini gimana ngabisinnya? Aduh, beliin, tapi ya bingung juga kalau dapet pop mie 3 gini. Ya siapapun makasih lah, tapi tolong lah ya, pop mie 3 bre. Percaya nggak kalau ini gue? Enggak kan? Ya kagak tahu gue. Lihat tuh, pomi 5. Ini apa? Teh dah? Teh 2, air mineral 1. Ih, bertiga orangnya ini. Dapatnya segini banyak. Gak tahu ini kerjaannya siapa. Gak mungkin, gue gak mungkin dong mesen segini. Soalnya tanggungannya di kita juga. Maksudnya kalau gue mesen ya, tanggungannya di kita juga. Gak mungkin dong, gue mesen buat senjata makan tuang. Yaudah makan aja makan.
tahun. Dan kan diucapin kan? Ih. Ini yang kebakar ya? Nah. Oke, okay, kita sampai di Jati Barang. Belum berhenti. Itu bawah tuh. Jati itu kayu. Barang itu barang. Barang. Benda. Jadi benda kayu. Ini sejarahnya gimana, Mas Zuhair? Sejarahnya begitu. 12.52 berhenti di Jati Barang. 12.59 kembali diberangkatkan dari stasiun Jati Barang.
Thank you.
dicocokin sama Jawa amat peronnya. Pada seluruh penumpang kereta api Tegal Bahari, saat perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon. 1736 kembali berangkatnya dari stasiun Cirebon. Mengakhiri perjalanan di stasiun Babakan, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri sebelum turun periksa dan titik kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami atas manajemen PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat datang di stasiun Babakan. 1358 berhenti di stasiun Babakan. Kembali berangkatnya dari stasiun Babakan.
Kita mengakhiri perjalanan di stasiun Brebes. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, pastikan kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Bagian yang berpatah di kereta eksekutif 1 dan sampai dengan eksekutif 3. Kita mengakhiri perjalanan di stasiun Brebes. Silakan untuk bergeser ke kereta eksekutif 4. Untuk mendapatkan peron, mempermudahkan Anda turun di stasiun Brebes. Kami atas manajemen PT Kereta Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat datang di stasiun Brebes. Jam 14:28 berhenti di stasiun Brebes. Jam 14:32 kembali berangkatkan dari stasiun Brebes.
tepat jam 14.45 tiba di tujuan akhir stasiun Tegal. Saatnya turun. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal tadi di Pasar Senen ya. Hingga sekarang tiba di Tegal, kereta api Tegal Bahari mengantarkan semua penumpangnya dengan aman, selamat, dan lumayan nyaman juga. Walaupun guncangannya kerasa, tapi empuk kursinya, jadi ya terinilah, terendam lah. Mantap kereta api Tegal Bahari yang sekarang pakai rangkaian Gumarang, kelasnya jadi bisnis eksekutif. Terima kasih yang sudah menonton, silakan like, komen, subscribe juga, share jika kalian suka video ini. Bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.